Drama Now We Are Breaking Up akan kembali tayang pada tanggal 26 November 2021 malam ini. Serial drama Korea Now We Are Breaking Up, episode yang kelima yang akan tayang malam ini, pasti semakin seru dan bikin penasaran. Pada episode yang keempat minggu lalu, Yong-un tampak larut dalam kesedihan karena berusaha keras untuk melupakan Sowon. Lantas, bagaimana kelanjutan Now We Are Breaking Up episode yang kelima? Yuk simak dulu spoilernya di sini. Pada episode yang kelima, Yong-un dan timnya tampak mengambil langkah untuk memperjuangkan merek Sono lagi. Dalam desain terbarunya ini, Yong-un ingin tetap mempertahankan identitas Sono dan tetap tampil klasik. Dia juga pergi untuk mencari penjahit baru, namun tampaknya Yong-un cukup mengalami kesulitan karena dia sedang membutuhkan dengan cepat. Di sisi lain, Ji-suk mengatakan bahwa dia tidak akan melunak dengan Yong-un lagi karena berpikir Yong-un lebih memilih untuk merek Lairi Mary. Namun, saat Yong-un memastikan jika tidak apa-apa, dia mengalahkan Ji-suk, seketika Ji-suk menjadi ragu dengan ucapannya sendiri. Sementara Jae-guk juga sudah mendapat pekerjaan baru, saat Yong-un ke kantor polisi untuk menemui sang ayah, dia terkejut melihat Jae-guk bersama sang ayah. Lantas, seperti apa lanjutan ceritanya? Temukan jawabannya dalam Now We Are Breaking Up episode yang kelima. Sebagai informasi, episode yang kelima drama ini akan tayang di saluran SBS pada 26 November 2021, pukul 20 waktu Indonesia Barat. It's Drakor Now You're Breaking Up, kini juga bisa ditonton dengan subtitle Indonesia di aplikasi Viu. Terima kasih!